aja. Jadi apa gini? Ini pantau Pak, kalau malam pantik Pak. Kalau siang pantau. Bosan apa sih? Cepet nanti kau ini sama sama pulang. Logistik cukup toh? Sampai hari ini. Cukup lalu kita kira. Ya, jatuh. Pokoknya prinsip gini. Keluarkan seluruh stok pemerintah. Siap. Ya. Sehingga apa jenisnya stok kita yang 100 ton itu? Beras. Beras ya? Ya. Keluarkan semuanya, rasa dirit-dirit. Enggak. Pokoknya masyarakat. Jadi masyarakat di luwet, kasih makan. Biar gede-gede ini gitu. Terus kesehatannya disiapkan apa namanya PNR ya, PNR semua diajari kalau teman-temannya penyakit kalau sakit banjir itu banyak penyakit sing mergo kencing tikus apa jenenge apa hepatitis. Oke, salah. Ayo. Ya, karena kencing tikus itu kalau kita ada luka nanti masuk umat kurang ketulungan. Salah. Mungkin kira jangkir lomba marah tetanus menurut. Ini Pak dokternya Pak. Ayo, ini ada Pak dokternya. Tetanus salah ya Pak. Salah. Mau hepatitis ya salah karena kencing tikus tikus. Pertanyaan wis tak krungu kok, Dok. Leptospirosis. Beda mau. Mau. Oke, tunggu Pak Jokowi di sini. Ini pinter dia. Apa? Tetanus. Apa yang mau? Hepatitis kan salah loh. Orang ngerti meneng, dia harus ngerasa di Lombok. Ayo orang ngerti. Habis ngerti, dia langsung buka Google. Sekarang kamu baca bahayanya penyakit itu apa kira-kira? Penyakitnya itu apa? Ya dibaca skondur, dibaca skondur. Jadi apa? Iyalah skondur kok gedeng lho. Kecilin aja, Bang. Ayo, kene. Kene kameranya kene.
dibaca sing banter. Awas bahaya leptospirosis. Leptospirosis adalah penyakit yang dapat ditularkan melalui kencing tikus. Salah satunya ditularkan melalui banjir. Penularan tersebut masuk ke dalam tubuh manusia melalui selaput lendir, mata, hidung, kulit lecet, dan makanan. Tanda dan gejalanya menggigil, batuk, diare, sakit kepala tiba-tiba, demam tinggi, nyeri otot, hilang nafsu makan, mata merah, dan iritasi nyeri otot. Ora nek pangane ngene, nek panganan kan iso tak kei saiki. Nek tanggul iki aku lagi golek wong iso sulapane. Sing kira-kira ngene. Ring langsung dadi. Ngene ngene ta. Ah male kita gawake sinyore-sinyore ta iki. Dibawa ke sini supaya nanti kok menanggulangi. Tanggulange tanggule sebelah iki, bupati iki wis nanggunggu, ben iso ditanggulangi cepet. Oke. Dan Pak, dari kecamatan. Kecamatan yang tadi ya, yang tadi kita ke sana ya. Iya. Kecamatan itu. Iya. Kecamatanan. Sini siapa Kades ya, Pak? Ini Pak Kades. Kenapa, Pak? Iya. Ini gue setengah profil kali ini kan. Iya. Iya. Kalau makanan gimana, Pak? Kalau makannya sudah tadi pacar sudah saya masakkan semua pokoknya. Dari makan. Sana? Dari, ya, dari saya sendiri nanti. Tadi dari Pak Lurah. Terus datang dari Subang tadi. Iya. Pokoknya enggak kurang. Sudah ada kayak dapur gitu ya. Ya pokoknya ya dua rumah pokoknya masak. Sudah saya usahakan prioritaskan yang ikan. Oh sudah cukup ya? Oh oke. Okay. Cukup, nek panganan itu jalur kan. Makanan masih masak sana. Nanti kalau sudah jantanin tadi ya. Nah, kita semua kan untuk gorengan saya pasti. Jangan dia sing ngasih Pak Polisi. Oh, ngasih Pak Polisi ya. Iya. Nanti Pak. Tapi ya jelas kurang, Bu. Ya wes. Berasnya udah habis semua Pak kayak gitu, Bu. Ah, kayak gitu gampang. Ya, terima kasih, Bu. Nanti sini lagi. Itu rumah Bapak itu dari rumah. Ya, bukan Mama, Pak. Ibu Pak. Itu rumah siapa, Pak? Ya, Mama Indi. Oh, Pak Suparto. Ayo, Rono. Sini. Pakai kan. Bentukan ya, Pak. Hah? Bentukan. Bentukan ada pakai panganan iki ya. Hah? Enter. Bilang. Siap. Mas, kaya sepatu, Mas. Nomornya piro? 42. 42? Jono sepatu kita mau ngambil. Kemarin sore saya kaya disini. Kintir terus? Siap. Oke. Oh, kita jono sepatu yang ngurin. Di juga ke. Yang 42. Tetap gede sini, rapopo. Jadi, kondisinya mana? Ini kok, Pak. Oh, jangan lupa menaut. Waduh. Semuanya ini kok ngimpi? Kok ngimpi ini ketemu orang rada enam rada lemu sidik maka ini kok tebaknya nyenengan kalau ini apa? Rencana kalau kan bincang minggu ini kok kalau nekaknya bego tiambak yang jebol ini kok rencananya ini kedisian ini kedisian banjir ini saya itu pak kalau enggak usaha tiambak BPS dari kan lu kalau usaha tiambak tapi kan ini aja jenengan mana pribos ini pemerintah lah pak dulu ya pemerintah iya Pak. Oke, rumah Jensen kita sampai ambil. Ini rumah Jensen. Iya. 11 malam. Jadi insya Allah Pak sudah ketahuan. Mudah-mudahan kita berdoa nggak hujan agar hari ini bego udah jalan, nanti sensek jalan. Hari ini kita kerjakan. Ya, hari ini kita kerjakan. Sementaranya dulu sudah ada dua uang dari BPD 80 nanti titik-titik proses hilang ya, nanti titik-titiknya kita siapkan khususnya yang kena bencana permanen. Kalian sih kau pak, berapa kali tempat lupa? Hah? Utamakan berkali kalian.
Ya nanti kok utamane kono kepo kene banjir sedoyo kali-kali pun. Lho la iya. Nggih. Nah mriki kan warga kena kabeh. Nah mriki kan mlayu teng sawah. Oh kok kene rasane kaya piye? Ah mboten nggih. Alah koyo ngono sampeyan. Saran. 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 Dua titik, Pak, ini. Iya. Mriko dua titik. Ya semoga-moga sing wargane. Aku pikir sing penting wargane iki. Oh teman-teman yang lapar. Jebol ngene iki golek dhuwit tidak? Nyawane terus insya Allah kurang beras dikai beras kemau kurang pangan dikai panganan penting rakyatnya rentake ngati podo iki apa jenenge bencana kita kape apa gotong royong dan tandang kape. Alhamdulillah di jalur ini saya rukun ini debit airnya terlalu naik ya udah nggak bisa teratasi. Betul nggak menunggu lagi nggak batas ya. Saya rukun pun dongannya ya Allah berikan kekuatan. Amin. Amin. Kalau sudah kuat insya Allah kompak seperti itu surut. Lu aku dulu warga negara kan batu toh. Terus mungkin kayak didatang ya Bu. Didata berapa korban rumah rusak. Nanti bantuan dari yang sudah standby anggarannya di kabupaten berapa. Di provinsi aku siap. Dunia kula ini barek pun ono tok. Tip data, Pak. Nggih, sampun pol data. Nggih. Pun nanti kula kirake, Pak. Nggih. Nggih, nek arep dandani sing omah-omah rusak. Nanti digubuk, Pak. Di kecamatan. Nggih. Nanti koordinasi dengan tim saya yang sama kepala desa harus koordinasi. Rusak kan berarti mengungsi toh. Dene dulure. Nggih. Dene dulure apa ono? Mengungsi ingkang aman ingkang cedak. Lah iya ngene sapa omah sapa? Nggih, tanggane po. Tanggane. Di tepi ya entuk toh. Nggih, pikan. Gotong royong ya, Pak. Nggih. Senenge ini ku niku Bu. Nanggone tanggone dilebi itu seneng gitu. Mungkin mencatat. Ini nek mungke duite teko ajeng didandani aja dibangun saiki. Soale usuk musim lagi koyo ngene nggih. Oh ya. Anak nomor pira iki? Tunggal. So anake juga oke ya. Sekali dulu. Sudah sekolah belum? Enggak kenal sih. Hah? Sudah tahun. Hati-hati ya Mas ya. Ini ya lucu ning kecil mesake. Oh nggih, ya ya ya. Kamu ya Salim ya. Ini nomor pira? Wes kabeh. Kabine apa? Hah? Wes ente. Sing ente bidan apa bojone? Kira pokoke awet anu pokoke ya. Ono ini foto karo Pak Gejer. Foto karo Pak Gejer. Oke foto, eh. Cepet foto, cepet. Sing masak sinten? Foto pro aku, eh, nih. Terus masing parah-parah, Pak. Enggak ya, sampai lagi ya. Nggih, nggih, insyaallah dibagi rata mangkat, Pak. Tapi yang orang-orang. Ayo, Bu, dibantu nggih. Nggih, buat nanti. Nah, gini-gini apa jenenge? Eh, pokok-pokok. Ora ora waso. Ono Pak Lurah. Ono Pak Lurah. Mobil butuh mobil. Kan nek kan mboten film niki Pak, saestu. Sarung-sarung mawon. Kandho kali-kali. Kabeh ora wuda ya. Oke, oke. Oh, ya. Sarung dimot. Dikumpulke jenengan sih. Kumpulke jenenge. Kabeh ya. Etapet. Direwangi masak. Wargane aja nganti kaliren. Nggih, dikai. Panestune Pak bantuane nggih Pak. Nggih, wis pokoke. Insyaallah barokah ya. Amin.
Bupati dengan Forkompimda alhamdulillah juga turun sampai dengan kita WA-an dini hari ya Bu ya. Dini hari terus kemudian dikasih foto kondisi yang ada dan hari ini saya terima kasih dari Balai Besar Wilayah Sungai sudah hadir, dari PSDA kita ada, TNI Polri ada di lapangan, Pak Mas ada di lapangan semua membantu, Pak Kades, Kades juga alhamdulillah standby terus, pokoknya kalau rakyatnya kurang makan tinggal order ngambil di kecamatan. Oke, okay, ya. Nanti di drop semuanya dari Ibu Bupati. Nek kurang tak drop ini meneh. Siap, Pak. Siap, siap ya. Jadi, yang penting kayak tadi itu, masyarakatnya siap bergotong royong. Dapur umumnya dibuat, dua rumah dipakai untuk memasak. Nah ini sebenarnya spirit kegotong royongan. Tadi saya tanya, Pak Kades itu yang kebanjiran rumahnya ambruk, turunin nanggit di tenggene tonggene sing paling cedak. Bahasa itu sebenarnya menunjukkan bahwa semua welcome dengan penuh persaudaraan. Gotong royong, guyub, rukun kita. Jadi nggak perlu pakai, harus di lapangan ini. Ternyata tonggone kabeh pengen nulungi. Ini nilai yang luar biasa. Dengan begini, Anda lihat wajahnya sepanjang saya berjalan, tidak ada yang mencaci, tidak ada yang memaki. Pak Ganjar, foto. Artinya mentalnya itu mental yang orang-orang sudah siap kondisinya seperti ini. Nah, kita kasih bantuan. Kita tenangkan, kita bantu, dan insya Allah hari ini, ini jenengnya apa ini? Bendung 8. 8. 8. 8. Oh, gelap. Terangnya kayak yang ini. Yang gelapan ini insya Allah hari ini dibuat tindakan. Semuanya terang, Pak. Hari ini dibuat tindakan. Ya. Untuk tindakan selanjutnya, Pak Grup, mungkin dibangun apa gitu? Enggak, ini sementara nanti ditutup ya. Terus kemudian tindakan sementara diamankan dulu, setelah itu permanen. Duitnya sudah ada, 80M ya? 80M nanti untuk beberapa titik, ada beberapa titik yang akan dicapai. Kalau sini ya nggak sampai sudah. Oh iya, ini Pak Doni kalau sudah siap itu sebenarnya gerobokan aja, siap yang kanan. Gendikuin ya, mereka sampai gubuk. Gubuk, ya. Yang ini stand. Karena Brebes kan Pak Eko udah ke sana. Butuhnya kan anu sebenarnya yang di dari sana kan yang apa jenenge tanggul jebol ya. Itu benar-benar di sini. Ya siap kan Brebes kan aja. Ya, oh ini mungkin sebenarnya jual gitu enggak langsung metrik aja satu kotak selembar dong. Terjadi di sini kondisi seperti ini, dapat di share fotonya, kondisi seperti apa, langsung jenengan telepon BPBD siap, oke, betapa berapa kekurangan alat bantu, logistik, kalau sampai bisa tangani sendiri segera hasilnya laporkan. Tapi kalau kemudian butuh segera kesini, nanti kesini tinggal dibantu. Bina Marga, PSDA, atau mungkin kesehatan ya dan sebagainya sehingga itu yang sifatnya lebih apa tanggap darurat ini. Terus semua distandbykan selama ya Januari lah. Nanti kan tinggal evaluasi yang masuk ke kalendernya di Februari, kita akan cek apakah penguatan atau cukup sudah mulai bisa. Jadi kondisi sekarang bagaimana yang ada di Gubuk? Kondisi sekarang ini air masih belum begitu signifikan untuk surut. Di Gubuk ini untuk masyarakat sudah tadi malam sampai pagi tadi sudah bisa kita ungsikan. Walaupun tidak mampu di satu titik, tapi di lokasi terdekat kondisi yang bisa dijangkau oleh teman-teman. Oh, gitu. Untuk saat ini karena ternyata yang terdampak banyak, dapur umum kita tidak mencukupi, Bapak. Kita tadi sudah koordinasi dengan Dadem untuk minta bantuan ke Korem. Oke. Okay. Itu lokasinya di mana? Di Gubuk. Ini di kecamatan Posko yang induk nah, ya. Di kecamatan Gubuk. Nang Gubuk ya? Nggih. Sampe logistik jek duwe ora?
logistik ini sudah kita kerahkan semua ke sini. Nanti kalau habis kita minta bantuan lagi ke Peci. Oke. Posisi per hari ini aktivitas dapur umum, resik-resik dan sebagainya sudah berjalan belum di Ngubuk? Untuk dapur umum yang di titik Mojo Agung ini sudah berjalan mulai dari tadi malam. Untuk di Ngubuk, karena kemarin banjirnya baru mulai sekitar jam 10-an, pagi ini baru persiapan untuk dapur umum di Ngubuk. Oke, terus kalau penanganannya Pok Tanggul yang sifatnya pekerjaan-pekerjaan sipil itu ya, sudah ini, jalan belum? Begu, ini, traktor, apa gitu? Ini, Oke, karena Bapak, tadi kita sudah telepon dari Pak Eko, PSDA, karena ayat 8, itu sebenarnya kewenangan Balai Besar. Itu alat berat yang untuk penanganan yang jebol, sama di Ngeroto dan beberapa titik di Linggang Tani juga ada jebolan-jebolan semua. Ini butuh bantuan dari Balai Besar. Gak apa-apa. Kami tak koordinasi sama Pak Ruben. Bapak Ruben, ya. Bapak Ruben ya. Oke, butuh alat ya. Dari gerobokan, Pak, dari. Tadi sudah mau bantu. Oh, sudah kontak dengan Pak Eko ya. Pak Eko, Pak Ruben, sama. Pak Eko sudah mau ngirim alat berat. Dari BPC Bina Marga yang di wilayah gerobokan sudah siap juga untuk bantu alat berat. Oke.